Berikut ini cara melihat kode undangan atau kode referral aplikasi Dana. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini teman-teman silakan masuk atau login ke aplikasi Dana. Nah, selanjutnya setelah teman-teman masuk ke aplikasi Dana, teman-teman silakan klik di bagian pojok kanan bawah, yaitu di bagian saya. Nah, lalu selanjutnya di sini kalian gulir ke bawah. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya kode undangan. Nah, kalian klik aja di bagian kode undangan. Nah, disinilah teman-teman bisa melihat kode undangan atau kode referral aplikasi Dana milik kalian. Nah, kalau kalian membutuhkan kode referral, kalian bisa menggunakan kode referral ini. Oke, itu saja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.